tahu dari dulu sampai sekarang pun sama aja, aku tuh tinggal nunggu jadwal ya, tinggal nunggu dipanggil, tinggal nunggu kabar. Anak-anak ada yang tiba-tiba liburan, ya udah liburan, tiba-tiba berubah moodnya, mereka pengen manggung, ya udah kayak manggung, aku ngikut aja, aku nggak begitu ribet orangnya. Kalau emang ternyata aku nanya nggak jadi manggung kan, ya udah liburan ya, oke aku udah siapin tiket udah segala macam, ternyata jadinya manggung ya aku mau nggak mau manggung dulu baru ganti tiketnya kayak first flight, jadi besokannya baru pergi. Itu udah sudah sering kayak gitu sih, jadi udah ya udahlah gitu. Kalau emang ada kesempatan liburan ya udah gitu aja sih, tergantung keadaan. Aku ya itu balik lagi, aku soalnya zona nyaman, jadi aku nggak bisa jauh-jauh dari zona nyaman yang ada di Indonesia dan Jakarta. Paling ya Bali, terus kalau ke luar negeri aku harus sama orang yang tepat juga, soalnya sama in the right group or with with a right person, itu tergantung sama keadaan balik lagi. Karena dari dulu emang aku udah nyobain semuanya kan. Ya sekarang aku pengennya yang santai, yang istirahat banget, yang pantai, yang nggak ribet. Aku sekarang lebih ke situ sih.